Halo, apa kabar semuanya? Jumpa lagi di Hotis Channel. Hot Channel kali ini akan menghadirkan berita terbaru dari Lesti Kejora dan Rizky Billar, di mana anak Lesti Kejora walaupun masih belum lahir sudah banyak dapat hadiah. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari Hotis Channel. Rizky Billar mengungkapkan bahwa baby L yang belum lahir telah mendapatkan banyak hadiah. Hal ini diketahui lewat unggahan di Instastory Rizky Billar beberapa waktu lalu. Rizky Billar memperlihatkan hadiah yang baru saja didapatnya dari Rezky Aditya dan Citra Kirana. Suami Lesti Kejora mengucapkan terima kasih atas hadiah yang diterimanya. Alhamdulillah, makasih mama papanya Atar, Kak Ciki sama Bang Rezky nih, ujarnya dikutip Pikiran Rakyat tanda hubung depok.com dari Instastory at Rizky Billar pada tanggal 30 November tahun 2021. Hadiah yang diterimanya adalah tempat mandi bayi dengan alat pengukur suhu air. Makasih dah ngasih ini nih, tempat mandi bayi, sambungnya. Mendengar perkataan sang suami, Lesti Kejora yang berada di dekat Billar spontan bertanya apakah suaminya bisa memandikan bayinya kelak. Emang bisa mandiin bayi, ucap Lesti Kejora. Pria kelahiran 1995 itu mengatakan akan belajar nantinya. Bisa dong, kakak sayang, entar belajar ya, tuturnya. Gemas dengan hadiah yang didapatnya, Billar mengatakan nanti baby L akan berendam di bak mandi bayi saat gerah. Nanti baby L di sini nih nongkrongnya, kalau lagi gerah, tuturnya. Pria berusia 26 tahun itu juga mengungkapkan banyak yang sayang kepada baby L, udah dikasih hadiah. Alhamdulillah baby L banyak yang sayang udah dikasih hadiah aja nih, tulis Rizky Billar.